Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman. Catur lagi, teman. Ini lawannya di bawah saya ini ya, ratingnya. Oke. Dengan Skandinavian Defense, teman ya. Ini kan kalau pembukaan itu hitam yang menentukan. Weh, ini malah pembukanya seperti ini. Jadinya seperti friend defense, teman. Oke lah. Weh, dia menggunakan pion susun, teman. Hola. Weh. Oye. Menarik, teman. Ini hitam mainnya bertahan ini ya. Bertahan. Mengandalkan serangan balik. Jadi di saat lawan melakukan kesalahan, langsung kita melibur aksi, teman. Aye. Kalau dalam permainan seperti ini jangan tergesa-gesa ya. Nah, gue jangan lupa pencet yang berwarna merah ya, teman. Guys, ini merah. Ini cipung ulala. Niki cipung ulala guys. Pirang tahun. Orang tahun kurang pirang bulan ke cipung guys. Wis pintar kayak Mas Ahmad lakone lah. Ini saya koyo piye. Ini melihat serangannya putih ini kelihatannya santai. Apa mungkin dia juga sama seperti saya mengharap keserangan lawan. Ya, mundur lagi ya, teman. Jadi dia Kenapa? Tadi sih barusan ya, Tara. Ya, iya. Cuma saya teman, ayo ke sini. Kan sampai bisa pakai tengah nu kue yang beri ya kalau pakai pakai mantan ni yes waktu sih orang yang tengah dalam bisa kan nak kabur ya teman ya pakai tak mantan malah dia kabur teman. Awas. Ini kalau permainan tenang seperti ini kita nggak harus keburu-buru
nyerang ya. Nyerangnya itu nanti kalau lawan melakukan kesalahan, nah itu baru ada kesempatan nyerang. Ini nonton ada orang Melayu ini. Oh, gue parah nih gedungnya, gue. Apa yang kena, Pak? Hah? Dari sebelahnya. Iya, kena. Coba. Wah, nah, lah. Oke. Nah, ya. Kena. Tapi nggak dikaya. Ya, orang. Siwa. Terus yang rempet. Nah, kayak gitu baik. Ini memang kalau sudah menang, menang benteng ya, misal. Ini bisa kan melakukan pertukaran sebanyak mungkin, teman. Nanti bisa mengandalkan permainan akhir. Stop. Ini cirak-cirak kembangannya. Terus bahwa selalu begini, teman. Selalu mengadakan pertukaran ya, selalu menawarkan pertukaran, teman. Nanut, awas. Kalau sudah menang kualitas seperti tadi, saya tadi kan sudah itu ya, menukarkan benteng dengan gajah. Itu benteng sama gajah kan kuat benteng. Nah kan saya otomatis menang itu. Nah ini saya berani terus-terusan begini. Terus-terusan aduk mengadakan pertukaran perwira. Mengiringnya lama. Namanya Hendri itu lawan saya sepertinya pemain Indonesia itu ya. Sepertinya pemain Indonesia juga. Ini kalau main sama pemain-pemain yang ratingnya tinggi ya, teman ya. Diusahakan mainnya seperti saya, teman. Jadi jangan ambisi nyerang, hanya cukup mengandalkan itu lawan, apa sih namanya, mengandalkan kelemahan lawan, teman. Ini kita. Kalau lawan salah baru kita nyerang. Ya ini lawan terserang begini kan tadi karena dia melakukan kesalahan. Kalau dia tidak melakukan kesalahan, ya saya belum bisa begini. Seperti itu. Sebenarnya aja.
baca dulu teman. Yes, copy set. Jadi teman ini sepertinya kayak langkah kombinasi apa bukan ini ya. Ini kalau dia mau makan ini sangat menarik teman. Ini lolosin. Berani makan ya. Semangat ya. Sangat menderita teman ini. Duh, gimana nih lanjutannya? Aduh. Ini ya. Ada berapa banget? Kenapa anda? Kita waduh malah saya serang-serang balik tuan. Terkena serangan balik. Sudah awalah dipaksa. Dipaksa oleh keadaan teman. Selesai. Thank you.
Keparek kenan tanya tayang. Yang habis hanya dari sedikit demi sedikit. Kalau biasanya ini mengadakan pertukaran itu, nah ini kan gratis teman. Nah ini ternyawa teman. Kalau lawan melakukan kesalahan itu baru keuntungan bagi saya. Nah oke teman, dia ingin nantang lagi teman karena masih penasaran. Oke, nah, sekian dulu video saya ya. Kalau video ini mengandung pelajaran teman, saya minta dukungan subscribe-nya ya teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.